Udah lewat dari 10.000 ini. Kalau ada yang donat, kalau ada yang donat 400 lagi, kalau ada yang donat 400 lagi, saya kasih 200. Assalamualaikum, kembali lagi di Sonic Vlog Channel. Hari ini kita sudah ada di Black Hill State Park di negara bagian Maryland. Dan kita hari ini ada acara DC Goes for Indonesia. Jadi ini acara Goes bareng-bareng semua komunitas Goes yang ada di Washington DC. Bikin acara Goes bareng-bareng sekaligus acara fundraising juga buat membantu saudara-saudara kita yang ada di Indonesia yang membutuhkan bantuan. Nah, jadi acara ini yang jadi menarik karena selain Goes bareng-bareng, ini juga merupakan acara amal pengumpulan dana untuk para korban atau mungkin orang-orang yang terkena dampak COVID pandemi di Indonesia. Sudah ada Om Andre. Udah ada, sampainya Mas Haris, ada Mbak Teti. Kabar Mbak Teti? Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Pasti riwe ya, siap-siapnya banyak nih. Sebagai gimana ibu ketua. Pagi. Lancar persiapan? Insyaallah, insyaallah. Mudah-mudahan lancar acaranya. Gimana Mas Haris? Pagi. Benderanya udah siap? Bendera siap. Baru Om Acong. Emang ini Om Acong sebagai leader grup nanti di yang tim road bike. Anda Mbak Tifa juga. Assalamualaikum Mbak Tifa. Apa kabar? Good morning. Gimana ini Mbak Tifa ini yang mengurus pendanaan di acara ini nih? Namanya apa? Debt collector. Debt collector. Anda Coach Ari. Apa kabar? Baik, baik. Udah ada nih. Siap. Mantap, mantap. Di situ ya. Si Mamang lagi masang. Sambilan. Udah. Hah? Iya. Iya, sama kita nih. Garuda kita. Ini ada Pak Ana nih sebagai tuan rumah. Tuan rumah di belakang. Makanya kan tuan rumah. Apaan tuh? Apa itu? Kodok. Kodok amal, kotak amal masuk. Badian, Badian pakai sepeda apa Badian? Keren banget sepedanya. Ini bisa berapa jauh? 60 mile. 750 watt. Mantep. Bisa muter-muter terus dong nanti di sini. Oh iya, mau berapa lap? Sampai baterai. Ditantangin. Kang Ayi, nyalak sepeda naon Kang Ayi? Oh, dia MTB. Wah, ini Kang Ayi udah siap dengan MTB-nya nih. Nih, udah siap juga nih. Waalaikumsalam. Belum, Bang. Dua. Enggak. Udah enggak aku. Ada Om Rem-Rem. Kabar Om? Si Kenyan akhirnya ikut lagi. Apa kabar? Baik, baik, baik. Ton, kumaha damang. Akhirnya gue bareng oke jeung Kak Anton. Siap? Ya. Em. Biasa juga. Halo, apa kabar, Pak? Gimana ikut yang road bike, Pak? Road bike. Oke, Ibu ikut yang road bike juga? Yang jalan, Mas. Yang hiking. Oh, yang ikut hiking. Oke, oke. Nah ini salah satu yang ikut juga sepedanya, sepeda tahun berapa ini? 92, gila ini mountain bike ini? Mountain bike zaman kuda. Mountain bike zaman kuda itu kayak gravel ini? Iya sekarang. Gak ada suspensi. Ampun dah. Ampun, ampun. Iya gak ada remnya itu. Jadi tapan. Ada Mas Bambang nih. Mas Bambang, yes. Mau ikut mountain bike kan? Ay jangan begitu, tenggorokan udah begini-gini nih. Ay, lama. Jadi kalau mountain bike, pak bajunya merah. Bambang. Ini
Jadi bagian dari prokesnya dicek itu ya, cek. Menunjukkan vaccination card. Oke, okay, mantap. Ini kalau ada yang mau sumbang dana, silahkan. Udah siap lifeguardnya ini udah siap. Jadi kalau ada apa-apa ditolong ya. Jadi hari ini semuanya gabung-gabung. Ada dua grup nanti yang jalan, ada mountain bike, ada road bike, dan ini Kang Ayi juga udah siap-siap nih jadi dokumentasi fotografi. Keren, mantep ini fotografernya, profesional ini. Nah. Bisa aja. Halo, apa kabar? Siap Kang Ayi ikut yang mana nanti? Dua-duanya? Kalau saya sebetulnya tidak ikut ininya. Jadi mau ke titik-titik di mana bisa moto aja ya. Misalnya kalau ke road atau ke apa namanya? MTB, jadi pergi dulu tinggal di satu titik. Moto-moto mungkin kembali ke ini apa namanya? Ke road. Ma, Damang. Weh, siap nih. Udah ada lifeguard-nya, aman kita. Siap. Aya wargi Pasundan ya. Kumaha Damang? Alhamdulillah, Bro. Bro, Damang, Bro. Ayo, salam Surabi. Surabi. Surabi Tutung. Udah sih gayanya mah udah gaya mountain bike ini kayaknya mah. Aduh, ada Bu Popi, mantap sepedahan. Bu Popi. Ayo bisi labu, Bu, bisi labu. Nah, jadi spesialis pisan saya trek. Ini trek ya. Oh, itu trek Bu Popi. Itu Kang Evan? Kang Evan. Nah, ini dulunya Kang Evan sih, Bu. Si Bu Popi nggak bawa sepedanya. Bisa lecet. Oh. Bisa cobaan, Bu Atur. Simpan. Nggak tahu, Bu. Tadi bawa-bawa, kira. Aduh. Emang boleh ada yang nyentuh. Aduh. Oh, iya keren pisan ya. Ini baru si ayah Evan tuh. Keren nih. Ini bisa masuk gravel ini. Karbon lagi ininya. Makanya tadi saya tawarin. Ininya juga. Di Swiss ini. Iya. Mantap. Jadi biasa itu tukeran. Iya, ini mata masih saya sepedahannya dipakai 38 mal. Ini. Ada sejoli channel ini ikut-ikutan di sini nih. Bo, ini mau ikutan race atau mau ikutan jualan sepeda ini? Enggak tahu deh. Enggak ngacung. Teh Rina, kumada Mang? Teh Rina sareng Kang Hilman. Udah siap. Bang Kang Hilman? Apanya? Kaosnya di shelter registrasi. Mantap Kang Hilman. Ikut yang mana sekarang? Hah? Ikut yang mana? Yang mountain bike atau road bike? Mountain bike. Eh. Mountain bike. Oke, okay. Yeah. Ikut yang mountain bike Kang Hilman, ikut yang mountain bike. Teh Rina ikut yang road bike gitu. Road bike. Oh, bagi dua, bagi tugas. Bagi tugas. Ya mantap. Siap, siap. Ini beberapa peserta yang masih datang, ramai banget. MC kita nanti, MC-nya dari Sejoli. Wih keren ini, pas ini cocok ini, udah kayak mountain biker ini udah. Ada Ustaz nih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz ikut gawes tuh. Apa Bang Saprin itu? Oh Mas Oh itu. Mirza, how are you? I'm very well. So, you just came back from Greece? Yeah. Okay. Another hiking? This time I was cycling for 5 years. Oh, cycling. And then cycling, and then before that I went for hiking in Switzerland, Italy, and France. Nice, nice. Hah? Gloves ada sih. Kepada kamu pakai yang ini aja. Ini peserta diharapkan untuk mendaftar secepatnya. Semua peserta diharapkan untuk bisa mendaftar. Ya, my son. Oh, thank you. Peserta. Nah, ini modern sama vintage ini. Sepeda tahun 92 2002 2022. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Ya.
rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kabar. Akhirnya ketemu juga, eh. Kemudian Dian Wibowo. Kemudian. Ini peserta grup 1 ini. Grup berapa ini? Grup 1 mulai pulang. Jasper, yes, where are you from? Oh, from the Philippines. From the Philippines, yes, but you are neighbor country. Their country, neighbor country. Okay, nice to see you here. Thank you. Awesome. Yang tangga atas merasa digalakkan dari rakyat untuk rakyat, gitu. Jadi sangat unik loh ya. Nah, kita mulai itu dari August 4 sampai sekarang. Alhamdulillah banyak juga yang ikut. Suatu achievement yang paling bagus nih ya. Dan juga event ini adalah gak cuma sepeda hura-hura atau enak-enakan, tapi kita juga berkesempatan untuk menggalakkan dana. Biasanya pada eager untuk memulai sepedaan ini ya. Kita memohon kepada Allah SWT atau yang lebih besar dari kita untuk bisa menyelamatkan kita atau bisa memberkahi kita. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai ibadah. Dan juga bukan cuma bersenang-senang makan dan suka bersepeda. Dengan hal-hal yang baik, kita doa ya. Alhamdulillah, syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan aimin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mazidah. Ya Rabbana lakal hamdika mayam majili jalal wajika wa bisultonik. Untuk di ini kan close trail, tapi public trail juga. Jadi ada hikers, ada bikers lain. Jadi mohon hati-hati. Ada joggers juga. Dengan speednya masing-masing, jadi hati-hati. Saya minta untuk lead, untuk bisa keep the single line. Akhirnya kesampaian juga, Nan. Guys, sembari beramal. Iya nggak salah? Iya, gomal ya. Gomal. Mantep, akhirnya kita kesampaian juga nih. Di 17 Agustus. Kita bikin rutin lah asiknya.
Ini banyak nih. Mantap. Rame-rame, umurnya bervariasi dari yang senior sampai yang anak muda pada ikut. Iya, termasuk gua anak muda. Teenager. Yang di depan juga teenager satu tuh. Ini selain cuman goes, kita juga berhasil alhamdulillah ngumpulin dana lebih dari 8.000 US, 8.5. 8.800. Iya. Wah, jadi yang kita tembus 10.000. Targetnya kita dulu cuman 5.000. Tapi akhirnya lebih. Kenapa nih? Oke, nah ini sekarang kita udah mulai masuk ke trail single track lagi. Udah, gimana rasanya bisa gue sambil berama udah? Alhamdulillah, jadi apa namanya jadi nikmat ya? Hanya sehat lahir tapi sehat batin kan. Asik nih, mantep ini. Orang-orang biasanya pengen tahu sepedanya apa. Ini sepedanya apa ini? Orbea kan? Orbea apa nih? Orbea Okam. Orbea Okam. Ini sepedanya apa? Saya baru lihat ini kayaknya. Warna ungu gini. We are different. We are so proud of Indonesian product. Lagi polygon ini, satu lagi nih. Iya, Siskiyou. Siskiyou. Gimana Mas Eko rasanya si Siskiyou? Waduh, pokoknya ini enggak bisa dibayangkan padahal ini. Oh, ini first time. Oh iya. Pertama kali ini. Berapa tahun yang sepeda? Dan ini baru tuh. Wah, ini sepeda sejak di Indonesia berapa tahun? Dan mountain bike baru ini. Iya, mountain bike baru ini. Mantap. Rasanya gimana, enak? Ketagihan enggak? Sehat, sehat luar dalam, jasmani dan rohani sambil beramal. Wah, this too younger, too youngster here, abang. Yeah. Gimana bang? Good, easy. Easy? Ah, oke. Okay. Yeah, easy. Easy, okay. Good. Nanti dilanjutin loop kedua kalau masih mau. Oke, okay. Bang Remy gimana? Mantap, mantap. Mantap ya, ini si canyonnya keren ini. Masih perawan banget nih. Perawan banget ya. Tapi seru ya, bisa ikut bareng-bareng. Alhamdulillah, masih alhamdulillah. Lancar. Gimana, Pak Jaya? Lumayan. So far oke ya? So far oke. Cuman ini jalannya licin. Iya, licin bener. Rada-rada rada gutak-gitaknya. Iya, itu apa, akar sama batu. Ada. Jadi tambah air, ya. Itu licin. Jadi okay. Hati-hati gitu ya.
Nah ini kita yang sudah bersepeda duduk-duduk di sini makan, ada lunch, ada minum, snack segala macam. Nah kita sekarang mau ngambil makanan. Ibu mau nuker makanan? Iya silakan. Bisa? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Makannya udah, ini. Mantap. Udah dapat makan, udah gowes. Mantap. Yang masak siapa ini? Yang masak siapa ini? Mantap. Hari ini apa aja tukang Anton? Balado. Balado. Ini, oh ini. Bakwan perkedel atau bakwan? Oh, bakwan jagung. Perkedel. Capcay. Capcay. Sama kentang. Mantap. Jeruk. Enak ya? Sehat. Sehat. Bunga Bu Popi sepedahana barusan. Aduh, jalurnya mantap sekali, top banget. Naik turun. Ya. Aman. Hampir 2 kali, cuma 1,5 aja. Tambah 11 mile lumayan. Selamat ya. Yang penting fun. Iya, ya, terima kasih Bu Popi. Iya, yuk. Nah di sini juga disediain kalau misalkan nanti ada yang mau ngecek sepeda bisa di sini. Sekarang kita udah selesai makan, sebentar lagi ada acara ini, berbagai macam acara, dan ini MC-nya perwakilan dari channel Sejoli. Dua biji di sini. Bang, hah? Punya YouTube channelnya iya, apa? Iya punya, Izar 2000. What is all about? It's about cars modifying and DIY. Okay. Like and subscribe. Like and subscribe, please. Makasih. Setian ya. Hey. Saya kan lo udah tinggal ambil makanan tuh. Alright. Ambil kupon. Gimana Pak? Mantap. Aman. Aman. Alhamdulillah. Wah ini nih Ustadz nih. Tad gimana Tad? Aman Tad? Alhamdulillah sehat ya, lancar, nggak ada masalah. Is this the second loop? First loop or second loop? Second loop. How is it? Exhausting. But I finished. Okay, now it's time to eat. Langsung nasi bakar. Tiba-tiba ini dari tim Goes More ini. Goes lagi, Goes More. Goes More, mantap. Nah ini nanti yang sudah selesai Goes itu ambil kupon dulu di sana, di Bativa. Setelah itu ngambil makanan di tempat situ. Lagi pada makan, makannya udah Bu? Ya. Alhamdulillah enak ya. Buatnya silahkan, ini masuknya 500. Pemain sepak bola ini salah masuk lapangan. Ini pasangan Goes juga nih, pasangan Goes another Sejoli ini. Udah lewat dari 10.000 ini. Kalau ada yang donate, 400 lagi, kalau ada yang donate 400 lagi, saya kasih 500. Nah, kalau ada yang donate 400, saya kasih 500. Jadi berapa? 11.000 kan? Buletin jadi 11. Jadi 11.000. Jadi ada 4 orang aja, saya butuh 4 orang aja angkat 100. Saya donate 500. Oke, bisa kalau kalian makasih banyak semua. Semoga 11.000. Mungkin sekitar 11.000. 11.000 lah. 11.000 di buletin. 11.000. Pengerahan cek atau donation ke Indonesia Relief diwakili oleh Afina Matata, Safin Murdas. 11.000 buset, banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cepat aja. Niatan kami yang cuma tadi iseng-iseng pengen fun bike, tapi pada saat yang sama tanah air Indonesia, ya negara kita tercinta, sedang juga dilanda krisis COVID. Jadi
kami berpikir alangkah baiknya saat kita bersenang-senang di sini juga kita tunjukkan solidaritas kita, tunjukkan rasa peduli kita untuk saudara-saudara. Alhamdulillah hari ini mungkin masih bisa kita tambahkan lagi beberapa nanti. Hari ini simbolik $11,000. Ya, dipegang. Nah, gitu. Ini backbone kita ya. Ada imam. Ini paling atas juga ada Harley Davidson Truk Indonesia USA. Mana dia motornya? Ya. Ada Tiki Automation. Kalau nggak tahu yang Tiki Automation, ini perusahaan, salah satunya perusahaannya Daeng dengan partnernya di Houston. Ada dua coffee, alhamdulillah. Salah satu top ini juga ada IMSA. Ada ini dong. Siapa? Goreng. Goreng. A to Z, kaos ini kita beli dari A to Z, ternyata profitnya di... ada Nias Kitchen, ada Noble Smart. Siapa yang punya Noble Smart, tau nggak? Kang Oscar! Ya, ada Noble Smart, ada pengajian, ada Mbak Nias Kitchen, yang nggak tahu Nias Kitchen. Udah pesan martabak sama Mbak Nias Kitchen belum? The best martabak, mana Cah Sandi? Ada NTTS, siapa yang tahu NTTS-nya apa? Joko. Mas Joko. Nah, ini kargo ya Bapak-Bapak, kalau mau ngirim barang Indonesia apapun, sekarang bukan hanya shipping pakai kapal laut, dia sudah pakai pesawat. Ada Sony Vlog ya. Ribuan itu. Ada mobil rumah, ada TG Signature. Mas Wiwit. Mbak Wiwit. Mas Wiwit ya. Ada Mas Kas, sini mana tadi Mas Kas? Mas Christian. Ada Mbak Arta, ada Dapur Maryland, Pak Macam ya. Dan semuanya ini video ya. Insyaallah kita dukung mereka semua juga. Terima kasih banyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah berkumpul di sini dan memeriahkan goes, biking, hiking. Ada banyak acara juga sebelumnya. Kami dari Indonesia Relief sangat-sangat berterima kasih terhadap semua sponsor, semua panitia, semua koordinator yang telah menyumbangkan kepada IRUSA. Pada saat Ayo. Tadi ikut menjadi salah satu lead atau apa tadi di tim motorbike, jadi tim sweeper. Tantangan terbesar selama tantangan terbesar harus sabar kalau jadi sweeper, karena harus paling belakang, nggak boleh ngelewatin yang paling pelan, harus ngikutin. Itu pasti ya yang paling penting, kita harus selalu ngejaga siapa aja yang paling belakang, karena kita nggak boleh ngelewatin mereka. Punya channel juga, jangan lupa subscribe, like, share di vlog si Cukil. Ini di sini nih, ada ditulis nih. Nah, ini ada juga lomba kerupuk. Lomba kerupuk. Mbak Syahro, ini bagaimana pendapatnya dari IRUSA tentang kegiatan seperti ini? Sangat mendukung sekali, karena apa, ini pertama sekali kita belum diangkat dan kita sudah kerja, kita bikin emergency meeting khusus untuk acara ini walaupun kita belum diangkat kemarin, dan sangat-sangat mendukung. Mudah-mudahan berikutnya kita lebih banyak kerjasama dengan grup-grup lain. Basaro lagi dapet. Oke, sekarang saya udah sama Mbak Ajeng yang jadi
ngurusin makanan semua buat para peserta yang segitu banyak tadi. Gimana Mbak Jeng ininya, bagaimana ini ribetnya ngurus makanan sebanyak itu? Ah, enggak, karena udah biasa. Udah biasa. Karena kita setiap hari Sabtu kita kan jualan ya. Dapur Maryland. Dapur Maryland, nama yeah. vendornya Dapur Maryland yeah. ya. Terus kita kerahin salah satu temen untuk bikin nasi kotak sesuai dengan budget yang ada. Enggak. Sekarang ini tadi pakai sepeda yang ini Mbak Jeng ya? Iya. Ini sepeda apa nih? Aventon. Aventon. Bisa berapa mile ini baterainya nih? Ini 750 watt bisa 60 mile. 60 mile. Iya. Gimana tadi pas dipakai di ini di rute kalau, ini? Kalau pakai rute ini kan karirnya kan karena mileage-nya enggak terlalu berat besar, ya, ya. Jadi gampangnya. Enggak terlalu imat kecuali kalau misalnya kita baru berasa kalau kita udah yang 20 mile, 30 mile tuh baru berasa kita pakai powernya 1, giginya pakai gigi 8 tuh enak. Jadi ini kayaknya baterainya nggak berkurang kalau di sini ya? Nggak berkurang, cuma kayak tadi 10 mailan ya? 10 mailan ya, 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 ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Jeng, ini udah jadi sukses acara ini berkat konsumsi dari Pak Jeng. Thank you. Nah ini terutama terima kasih kepada ibu yang dua ini yang sudah bekerja keras mensukseskan acara ini, volunteer sebagai... Nah tapi tanpa ibu-ibu ini, susah ini kita. Terima kasih Mbak Teti, Mbak Dian. Nah, ini ketua panitia kita Om Gatut. Ya baik, acara dari DC Goes for Indonesia adalah acara pertama di Washington DC area yang kita galakkan dari rakyat untuk rakyat ya. Ini adalah fun bike sembari charity, cari donasi untuk bantuan ke Indonesia karena COVID crisis ini ya. Alhamdulillah yang daftar sudah 76 orang. Di jalan lancar ada dua kategori MTB sama road. Walaupun ada satu insiden, tapi mudah-mudahan dia tidak apa-apa gitu. Dia ada di urgent care. Tadi penggalangan dana terakhir saya lihat totalnya itu 11.000. Gitu. Sudah diserahkan ya? Iya, diserahkan dengan partner kita namanya Indonesian Relief USA, salah satu organisasi di DC area yang ya, membantu galang dana atau pemberian dana ke Indonesia gitu. Jadi banyak juga, saya juga terima kasih kepada teman-teman dari tim event ini yang sangat cekatan dan apa worknya hebat sekali gitu. Terima kasih juga untuk para donatur ya. Iya, terima kasih banget. Juga terima kasih pada Sony Vlog nih sudah datang dari jauh-jauh dari Virginia ke sini untuk mencakup acara ini. Semoga semakin maju terus. Terima kasih Om Gatut. Iya. Nah ini Mbak Tifa sebagai koordinator yang tadi ngurusin semua registrasi, bagi-bagi gelang segala macam, bagi kaos, keuangan. Gimana hektiknya ngurusin acara ini? Sibuk sekali. Jadi sekali, gak, ya. Malah apa ya, gak bisa menikmati karena sibuknya. But I'm happy to people have a good time, you know, yeah. Just enjoy the event, you know. Okay. Yeah. So yeah. Very busy, but it's very rewarding. Nah ini kita seperti biasa ada Coach Ari di acara kita, perwakilan dari SPG. Gimana Coach acara hari ini so far? Ini yang Coach ini sebagai koordinator acara ya hari ini? Ya kita bersyukur ya semuanya berjalan lancar dari pagi sampai siang acara. Acara sepeda berjalan lancar, juga orang-orang kelihatannya cukup have fun ya dan bisa menikmati sekitar sini. Jadi ya bersyukur semuanya berjalan lancar. Cuma ada satu sedikit insiden aja, tapi moga-moga bisa cepat beres. Okay. Dan kita bisa, yang pasti tujuannya bisa kita bisa fundraising untuk bantu Indonesia dalam COVID crisis. Nah ini Mas Haris. Sebagai sesepuh Goes di Maryland ini di areanya Mas Haris ini ya. Gimana pendapatnya Goes hari ini? Alhamdulillah ini sangat luar biasa ya. Ini jadi semua anggota apa Goes dulu ada namanya Capital Goes yang udah bertahun-tahun yang lalu Pak Sony ini juga salah satu anggotanya dan sekarang berkembang makin luas dan alhamdulillah ini kolaborasi semua ini organisasi bisa membuat sesuatu yang berguna. Jadi seperti apa namanya temanya juga fun for charity. Bye bye, terima kasih ya. Ini pasangan paling keren ini kayaknya nih. Dan di sini juga ada acara klinik ini. Dibuka klinik check up untuk sepeda.
Tantri Turnuhun. Terima kasih banyak ini udah bantuin acara ini hari ini. Sukses. Ini sepedanya kok kecil? Nah, ini Pak Ketua juga ternyata dia punya dua poligon ini, satu Urbano, satu lagi nih Ben Art. Oke, sampai di sini dulu guys acara hari ini. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Semua bahagia, semua fun, dapat fun dari bersepeda dan juga kita berhasil, alhamdulillah berhasil mengumpulkan $11,000 yang nanti akan disumbangkan untuk Indonesia. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman yang lain. Selain kita berolahraga, kita juga berbuat sesuatu yang mungkin lebih membawa manfaat kepada yang lain. Sampai ketemu lagi di next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.